Hai semuanya, hai friend. Di hadapanku adalah tumbuhan liar. Tumbuhan liar ini bernama meniran. Tumbuhan meniran bisa tumbuh di mana aja, bisa di tanah, bisa di pot, bisa di polybag, di mana aja dia bisa tumbuh jika tersebar bijinya. Ini salah satu contoh yang tumbuh sendiri dalam pot cabai saya. Tapi meniran ini bisa jadikan obat herbal. Iya, banyak orang tidak tahu ini adalah obat herbal yang paling mujarab untuk berbagai kesehatan. Ya. Tanaman liar meniran sangat mengagumkan untuk kesehatan. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Biasa orang buang dianggap sebagai gulma atau rumput mengganggu. Ini bisa mencegah kerusakan hati ya, terutama hepatitis B, mencegah batu ginjal, saluran kemih, meredakan radang, memperkuat imun, anti kanker, mengobati diare, mengendalikan diabetes, juga sebagai antioksidan. Mengendalikan diabetes ya, itu sangat baik untuk mereka yang gula darahnya tinggi. Ini bisa menurunkan gula darah. Terus mencegah virus ya, mencegah datangnya infeksi, itu sangat bagus ya. Sebagai diuretik. Diuretik itu adalah dia bisa menghilangkan air dan natrium dari tubuh yang berlebihan. Mengobati tekanan darah tinggi dan berbagai kondisi lainnya ya. Tapi yang sangat bagus adalah antibakterinya. Ini meniran adalah obat herbal yang bisa memperbaiki imun tubuh ya. Jadi bisa direbus ya, ini ambil yang muda ya, yang terlalu tua, yang seperti ini udah tua, tapi yang lebih muda bisa diambil direbus airnya. Dia tumbuhnya bisa di mana aja, jadi kita bisa ambil ya. Ini menirannya tumbuh di pot cabeku. Ya. Jadi saya tidak buang, biasa saya ambil itu petik tuh saya rebus ya. Jadi tumbuh di mana aja ya, bisa tumbuh di mana aja tumbuhan liar ya, meniran. Di antara tanamanku semua dia bisa tumbuh. Di polybag juga bisa tumbuh. Di samping top polybag bisa tumbuh juga. Ya, tumbuhan liar yang luar biasa tapi bermanfaat untuk kesehatan. Ini tumbuh subur di potnya jeruk sambalku ya. Dia penuh sekali di sini dalam satu pot. Ya, saya tidak buang. Biarkan nanti saya ambil untuk rebus ya sebagai obat herbal. Ini tumbuh juga di antara pohon lidah buayaku ya. Nih. Di pot masih kecil-kecil. Ini bisa dipetik ya. Petik begini. Yang begini bagus ya, dipetik. Terus kita petik begini. Ini dicuci dan bisa direbus. Nih, tumbuh di halaman juga. Ya, di tanah biasa yang ada becek juga tumbuh. Yang ada air. Ini tumbuh di halaman depan rumah. Di antara semua tanaman dia bisa nyisip-nyisip ya tumbuhnya.
bahkan di tanah berpasir, tanahnya sangat berpasir ya, ya tanahnya minim, pasirnya minim, dia bisa tumbuh nih, bisa tumbuh subur. Di sini juga tanaman bisa tumbuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlogku. Jangan lupa tetap semangat and happy happy. Sampai jumpa.